Yo, assalamualaikum, good morning. Good morning from Paris. So, hari ni hari terakhir aku dekat Paris. So, petang ni aku akan bergerak balik ke Amsterdam. Esok aku akan bergerak ke Barcelona. Shout out to OPT for this new hoodie OnePlus 2. Sekarang pukul 9 pagi. Aku nak pergi breakfast. Then, kita jalan-jalan sekejap sebelum bergerak balik Amsterdam, naik train. So, ya, aku nak turun bawah, nak check out, lepas tu nak letak barang. Then, ya, jom follow aku the rest of the day punya trip hari ni. Sekarang kita dekat apa nama tadi? Dekat Hardware Society, having a breakfast right now. Aku nampak sedap, memang sedap gila ini. Terbaik doh. Daniel pun suka. Unik gila rasa dia. Daniel dah dapat kopi dia, memang dia diam lah. Dia dapat kopi dia, memang dia diam. Ini apa dia rasa dah? Big egg. Big egg. Yeah. Kita makan dulu, lepas ni baru kita gerak balik ke Amsterdam. Dengan Daniel dah habis makan. So kita nak pergi Lafayette untuk beli barang Atira. So kedai dia Hardware Society. Aku ada share makanan dia yang kita order tadi, memang sedap lah. Puas mempuas. And harga pun tak berapa mahal. Aku suka lah. And tapi korang nak datang sini, korang datang awal. Kalau datang dia buat memang ramai gila. Ni batu kif versi Paris. Dengan hujan-hujan macam ni. Bicin. Ini nak cerita Harry Potter ni sedap aku. So this is a view daripada bawah. Lawak doh. Cantik. So, shopping apa dia ni? Bukan untuk aku. Ada kek satu. Kek. So, sekarang kita orang on the way pergi train station. Sebab dah lewat dah. Tu yang berkejar. Tak sempat aku nak vlog weh. Goodbye Paris. Till next time. Yo, sekarang aku dalam train. Sekarang dah on way pergi ke Amsterdam. This is the view. Aku dalam train sekarang. So aku decide untuk naik train sebab aku tak nak naik flight. So boleh chill sikit sambil aku edit video, all the stuff. Une attention suffisante avec les autres clients. Je vous remercie pour votre. Kita orang baru je sampai Amsterdam. Nak tengok berapa banyak luggage kita orang punya. Dua orang punya ni. Banyak gila luggage. Macam pergi seminggu. Padahal pergi 3 hari. Aku bagi tahu korang, the experience aku naik train daripada Paris ke Amsterdam. Best gila sebab kau tak rush macam kau pergi airport. And tempat duduk pun selesa, besar. Sebagai aku naik train lagi kau convenient lah. Walaupun dia 3 jam, sama je kau naik flight pun. Kau kena awal dekat airport 2 jam gak. Kena tunggu lagi. Save the environment, Cik. Save the environment. Daniel dengan Atira suggest untuk naik train. So kita orang decided untuk naik train. So aku sarankan korang, kalau korang nak gerak Paris ke Amsterdam ke, naik train. Tapi kena book awal. Kalau book lambat, mahal. Tu je lah. So, lepas letak barang, letak lagi semua dekat rumah Atira dengan Daniel. Dan kita orang pergi rumah kawan Atira dengan Daniel, pergi dinner kat sana. Malam ni, aku makan nasi biryani. Aku nak regulate your body temperature kan? Ni pai ajar yang macam, okay, kalau dah pergi sejuk tu, just stop. Malaysia datang, beli. So, thank you juga kepada Atira dengan Daniel. Bawa kenal kawan baru. Dia suami isteri, dua orang. Syaz dengan... Apa nama soalan? Sheath. Sheath. Yeah. Ha, thank you so much. Aku rasa itu saja kot untuk trip aku ke Paris hari ni. Ha. So ya, untuk esok, flight kita orang pukul 7 pagi. Pergi ke Barcelona. Barcelona, see you tomorrow. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know.
all my anxiety. I'm trying to be what you want, and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand. And... Kita ke mana? Barcelona. Ada matahari. Okay, sekarang ni, orang baru saja sampai di Barcelona. Semalam kat Paris. Semalam kat Amsterdam. Hari ni kat Barcelona. Kerja gila lah. Lama kita tak buat benda ni. So, hari ni kita orang trip satu hari saja. Hari ni Barcelona, esok balik ke Amsterdam. Dekat dalam 2 hours flight. So, tapi ada matahari. Itu paling penting sekali sebab Amsterdam tak ada matahari. Paris pun gloomy sikit. Tak ada matahari sangat. Lepas tu esok balik Amsterdam balik. Jumpa matahari tu yang best. Member dah ready lah. Pakai t-shirt je. Kemeja. Okay, kasut yang aku pakai untuk ke Barcelona adalah Keith Paris. Neil, dia pakai kasut favorite dia lah. New Balance Basement. Kau pakai kasut apa tidak? Fui, Royals one. I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Okay, kita baru saja sampai di hotel. Daripada airport ke hotel dalam about 20 minutes. Dekat je lah, tak jauh pun. Cantik cuaca hari ni. Panas. Quite cold. Ya, doh. Sejuk kan? Sejuk kan? Sejuk. Di mid apartments. To be honest, ada je matahari tapi sejuk bodoh. Nice gila doh. Sumpah nice gila. Tempat dia memang nice. And murah. Dalam 180 euro satu malam untuk 3 orang. And bahagi 3, satu orang boleh bagi 3. Murah doh. Tempat dia baik ah. Tempat dia ada beranda semua. Basically korang boleh lepak kat luar and cuaca dia pun cantik and nice ah. It's good. We know. So this is our place. Cantik doh. Baiklah Tira. To be honest lah, aku happy lah. Thanks to Atira sebab pilih tempat ni memang terbaik. And lawa gila lah. Murah dan berbaloi. This is our living room lah. Ada TV, ada couch. Ada kitchen. Kan, ada kitchen. And you tengok ni, ada freezer. Fridge. Besar gila punya fridge ni. Ini bilik aku. Boleh conquer dua-dua. Berbaloi lah, memang berbaloi lah. Ada washing machine. Ui, ada washing machine siap. Ni sofa bed juga ni. You do. So sekarang kita nak gerak ke city untuk jalan-jalan. Lepas tu kita nak pergi Sagrada. Yes. Sagrada. See you later. Woi, sampai. Sup bro. Sup. Sampai. Yo, aku baru saja breakfast dekat Buenos Migas. Nama kedai dia. Sedap ah. Aku ambil caramel latte. Tapi hari ni aku bukan saja bersama dengan Daniel. Aku bersama dengan Dumex. Lama baik Ahmad ni. Aku kenal dia lama gila. Aku kenal dia tahun 2012. 2012 eh? Kapan hari? Tentu aku kerja kedai Kronos. So this guy daripada Milan datang Barcelona sebagai tongkat Barcelona. Eh, thanks doh. Lepas tu dia bagi gift. Baiklah. Thank you Maya ni wife dia. Pergi bercuti, dapat hadiah. Thank you. Thank you, Dumex. Dia yang birthday, dia yang bagi hadiah. Supposed to be the other way around. Betul lah, dah jelas tu. Dia kena bawa kek kalau birthday kita kan. Baik. Ni saya apa ni? 7? 14.5. 7.5? 7.5. Tadi kalau korang tengok ada festival kan? It's a Constitution Festival. So ya, sekarang kita menuju ke Sagrada Familia. Cuaca yang sangat cantik ya. Finally.
aku boleh pakai cermin hitam aku. Sebelum ni tak boleh pakai. Rasa hujan je. Ni okey lah, boleh pakai kan. Ni kalau travel dapat dekat mak-mak ni suka ni. Nursery ni. Sekali masuk sesat 3 jam. Ya yeah, doh. Mak-mak suka ni kedai-kedai bunga ni. Makan churros dekat Barcelona, cicah ni, coklat. So kalau korang tak tahu, bangunan ni nama dia Sagrada Familia. Dia start build pada tahun 1880 tak silap aku. And until now tak siap-siap lagi. Gila babi doh. Apa perasaan sebagai seorang arkitek? I seriously kena nangis. I got teary eyes. I don't know, like this place is macam amazing gila. Masterpiece kan? Masterpiece gila, and whoever yang datang Barcelona tolonglah datang sini. So if you guys notice, dekat dalam ni ada very minimal structures. Structures pula, sculptures. Maksudnya ada kat tengah tu ada Jesus and then ada Mary and ada yang tuan tengok siapa. Sebab dekat luar of the building ni, dia dah very intricate dengan all of those sculptures yang korang nampak tadi. And then what Gaudi wanted was, bila masuk ni dia nak keep it like very like sculpture free. Because he wants the space itself to be the protagonist. The space ni, the main character yang orang kena experience. And I think he memang achieve lah apa yang dia ambition tu. Dah jalan dekat city, sebab ramai sangat orang, so kita orang move outskirt sikit sebab kita nak dinner. So sekarang tengah dinner dekat kedai, aku tak tahu macam nak sebut tapi dia pasik. So yeah, this is the food. Ni aku punya beef. Yang ni aku tak tahu, ni nasi goreng sekali dengan paella. Nasi goreng dengan apa ni? Udang. Udang dengan mussel. Mussel. Itu apa tu? Sibas. Sibas. Akhirnya apa sudah? Fish. Tapi tak tahu lah, rupa dia macam suspicious je, tapi like goreng tu. Kod goreng. So, mantap. Eh, kau takkan diet? Kita makan ni. Ni kan sharing. Ni banyak ni. Banyak kan? Ni takkan Daniel seorang kot. Daniel boleh. Jangan buat. Daniel boleh seorang. Okay, mari kita makan. Bon appetit. Jom makan. Makan.